Halo Stranglers, ketemu lagi sama gue. Hari ini gue mau kasih lihat sebuah mainan yang gue belinya iseng-iseng karena ya unik sih. Mainannya apa? Ini guys, truk pemadam kebakaran guys, skala 1-4-3. Nah ini kita lihat dulu ya guys, ini ada skalanya ya, 1:43, made in China, Vehicles the Pompires. Jadi memang ini Pompires itu pemadam kebakaran. Bagian belakangnya juga seperti ini. Oke, kita buka aja yuk. Oke, ini penampilan depan seperti ini. Oh, ini Citroen, ternyata Citroen. Gimana spellingnya Citroen ya? Citroen ya, kalau bahasa Indonesia. Nah betul nih, Citroen 350N. Jadi ini mereknya Citroen ya, buatan Prancis. Penampilan depannya seperti ini. Headlightnya juga dari Mika guys. Terus blinker ini dicat. Ini depannya gue nggak tahu untuk apa ya, mungkin untuk selang atau apa. Di sini ada license plate, bumpernya dari diecast iron ya, dicat. Ini ada logo Citroen. Sini nomor telepon emergency untuk kebakaran ya, 18 nih. Terus di sini ada spion, side mirror kiri kanan, tapi ini dari plastik ya, bukan dari karet. Nah, dari samping penampakannya seperti ini. Side appearance di sini mungkin logo pemadam kebakarannya ya. Banyak karet guys. Kemudian bagian dalamnya kelihatan nggak nih ya? Nah ini interiornya seperti ini guys. Bagian samping seperti ini. Bagian belakang seperti ini. Ini nggak terlalu berat sih karena hanya bagian kepala ini yang besi. Yang belakang ini plastik. Ini bagian bawahnya seperti ini juga guys. Ini tangganya. Tangganya bisa ya, walkingable. Di sini ada pegas. Dan ini bisa puter. Oke, sekarang kita coba seberapa panjang nih. Oh. Wih. Ih, panjang juga nih ya. Ini bagian bawahnya gimana nih? Aduh, nggak tahu nih yang bawahnya ya. Harusnya sih apa bisa digeser apa nggak tahu deh. Tapi ini panjang loh guys. Ini ya. Tuh. Ini lebih dari 30 cm nih untuk tangganya. Setelah kita tarik full lebih dari 30 cm karena ini 3 kali narik. Finally, this is the end of my review about Citroen 350 Pompires in scale 1:43. As always, if you like my video guys, please like and subscribe to supporting my channel. For toy lovers, don't forget to turn on your notification for get an update about toy review in my next video. Finally, thank you for watching and stay safe in pandemic. See you again in my next video guys. Ciao.